Saya kata bila dia orang kata kerajaan akan tumbang bulan 8, kerajaan akan tumbang bulan 8. Saya kata dalam live saya yang bulan 6 bulan 7 itu bukan kerajaan yang akan tumbang pada bulan 8, saya kata. Apa yang akan berlaku bermula bulan 8, bersatu dan PAS akan bergaduh dan Perikatan Nasional VPN, VPN virus Perikatan Nasional, dan Perikatan Nasional ini akan berkubur, saya kata. Now, kenapa pergaduhan ini berlaku? Yang pertama sekali, kita pelik eh, Peja ni orang Perak. Apakah halnya nak bawa Peja datang ke Negeri Sembilan? Pernah kita persoalkan benda ni tak? Peja ni orang Perak. Apakah halnya nak bawa Peja datang ke Negeri Sembilan dan mengetuai Perikatan Nasional di Negeri Sembilan dan dalam masa yang sama berlaku dalam saat-saat akhir? Dia cerita dia macam ni, tuan-tuan. Sebenarnya di dalam Bersatu ni dia ada dua geng besar. Satu geng Kartel atau Azmin, satu geng Muhyiddin Nasir atau ex-UMNO. Okay, kita kena faham. Cikgu Bat ni adalah geng Kartel. Okay, geng Kartel. Dan geng Kartel ni, dan di, mereka pernah bersama geng dengan kami suatu masa dahulu. So kami tahu modus operandi mereka. Kita kenal macam mana cara gerak kerja dia. And dia very systematic. Kita kena give credits where it's due lah kan. Dia memang systematic dalam kerja dia. Dan dalam perkara ini juga dia systematic. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, majority atau at least kesemua calon-calon di Negeri Sembilan, Selangor dan juga actually Selangor dan Negeri Sembilan lah, terutama Negeri Sembilan, adalah geng-geng yang Kartel ini, geng-geng Azmin ini, kan, geng-geng Kartel ni lah. Majority adalah daripada golongan ini, kumpulan ini. Now what happened adalah ada di kalangan golongan yang pro, yang dulu orang UMNO, yang daripada grup UMNO ni, yang melompat ke dalam Bersatu, tak puas hati. Dia kata, tak, kita tak boleh letak geng Kartel. Nanti kita akan kalah, kita kata. Kita kena letak geng yang pro UMNO. Bukan pro UMNO, bekas UMNO. Kerana apa? Alasannya mudah je. Bila mereka bekas UMNO, dia ada kawan-kawan dalam UMNO. So, mudah mereka nak bercakap dengan geng-geng UMNO ini. So, berlaku pertemuan antara Cikgu Bat dan juga And The Gang serta geng yang so-called pro UMNO ni lah. So, berlaku pertemuan. Pertemuan itu berlaku diselesaikan oleh Muhyiddin Nasir dengan dihantar Peja dan gantikan. So, kalau perasan tuan-tuan, selepas saja Peja diletakkan dekat situ, Cikgu Bat langsung tak bantai apa Negeri Sembilan. Dia ada tiga, ada dua strategi. Two-prong strategi. Baik, saya membawa yang terakhir ni tuan-tuan. Terakhir sebab dah pukul 11 ni, saya tahu ramai nak tidur dah kan. Cik, sebenarnya kalau tak dia suruh saya panjang lagi ni. Muhyiddin, Cikgu Bat bantai Muhyiddin. Okay, langkah Muhyiddin buat Negeri Sembilan dari boleh menang ke mudah kalah. Hai, kau punya angan-angan Cikgu Bat, boleh tahan eh. Pengerusi PN Muhyiddin Nasir harus bertanggungjawab atas kegagalan parti itu merampas Negeri Sembilan daripada PH pada pilihan raya negeri yang lalu, kata jawatankuasa Penerangan Bersatu Baharul Hisham atau Cikgu Bat. Dia dikenali sebagai Cikgu Bat berkata keputusan Muhyiddin melantik Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu sebagai pengurusi PN Negeri Sembilan sebenarnya menyukarkan gabungan terbabit untuk mengambil alih negeri berkenaan. Dakwa Baharul Hisham dengan pelantikan Ahmad Faizal mengutai PN, status negeri itu sebagai kawasan berpotensi untuk dimenangi bertukar kepada mudah kalah. Malah dia juga mendakwa ada antara calon dikemukakan sebenarnya dipilih selepas mereka dicadangkan beberapa ketua cawangan UMNO. Kepada Presiden juga, keputusan hantar Peja oleh Presiden sehingga menukar Negeri Sembilan sebagai negeri peluang menang kepada negeri mudah kalah perlu dipertanggungjawabkan. Senarai calon, beberapa orang umur 70 ke atas calon tak sedia tanding, tak ada jentera, tanpa persediaan keuangan, sangat pelik, seolah-olah sengaja mencari kalah. Senarai calon telah lebih bersedia diketepi dengan alasan bodoh seperti calon umur 75 dicadangkan 8 ketujuan UMNO, katanya. Pada PR yang lalu, PN meletakkan calon di semua 36 kerusi namun hanya mampu memenangi 5 daripadanya. Ia berlaku ketika PN mengeluarkan kononnya mampu menawan Negeri Sembilan daripada PHBN sekaligus membuka jalan menggantikan kerajaan pusat. Kemenangan PHBN menyaksikan kerajaan perpaduan menguasai 2/3 DUN di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan banyak isu besar. Semua tidak keluar ketika PRN. Adakah wujud sebarang rundingan secara sulit? Soalnya. Dian Suruh ini kritikal terhadap Putrajaya berkata,
meskipun kesilapan dalam strategi masih lagi boleh diterima, tiada siapa yang tampil untuk bertanggungjawab di atas kekalahan Perikatan Nasional. Okay? Barisan Jawa Mendawa dia mengingatkan Muhyiddin bahawa kekuatan Bersatu dan PN bukan adalah daripada kepimpinan tertinggi, sebaliknya akar umbi dan kekuatan gelombang rakyat. Sementara itu dia mempersoalkan mengapa Bersatu Kedah hanya menampakkan 3 wakil rakyat untuk exco dalam kerajaan negeri dan seorang timbalan speaker. Dia mendakwa perkara itu didedahkan melalui surat Bersatu Kedah kepada Menteri Besar Sanusi. Kenapa ini boleh berlaku sedangkan keputusan berbeza dengan keputusan Bersatu Pusat? Baik. Tuan-tuan ingat tak apa yang saya cakap tempoh hari? Saya kata bila diorang kata kerajaan akan tumbang bulan 8, kerajaan akan tumbang bulan 8. Saya kata dalam live saya yang bulan 6, bulan 7 itu, bukan kerajaan yang akan tumbang pada bulan 8, saya kata. Apa yang akan berlaku bermula bulan 8, Bersatu dan PAS akan bergaduh dan Perikatan Nasional, VPN, pre-VPN, virus Perikatan Nasional, dan Perikatan Nasional ini akan berkubur, saya kata. Now, kenapa pergaduhan ini berlaku? Yang pertama sekali, kita pelik, Peja ni orang Perak. Apa kehalnya nak bawa Peja datang ke Negeri Sembilan? Pernah kita persoalkan benda ni tak? Peja ni orang Perak. Apa kehalnya nak bawa Peja datang ke Negeri Sembilan dan mengetuai Perikatan Nasional di Negeri Sembilan dan dalam masa yang sama berlaku dalam saat-saat akhir? Dia cerita dia macam ni, tuan-tuan. Sebenarnya di dalam Bersatu ni dia ada dua geng besar. Satu geng Katel atau Azmin, satu geng Muhyiddin Nasir atau ex-UMNO. Okay, kita kena faham. Cikgu Bat ni adalah geng Katel. Okay, geng Katel. Dan geng Katel ni, dan di, mereka pernah bersama geng dengan kami suatu masa dahulu. So kami tahu modus operandi mereka. Kita kenal macam mana cara gerak kerja dia. And dia very systematic. Kita kena give credits where it's due lah kan. Dia memang systematic dalam kerja dia. Dan dalam perkara ini juga dia systematic. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, majority atau at least kesemua calon-calon di Negeri Sembilan, Selangor dan juga actually Selangor dan Negeri Sembilan lah, terutama Negeri Sembilan, adalah geng-geng yang Katel ini, geng-geng Azmin ini, kan, geng-geng Katel ni lah. Majority adalah daripada golongan ini, kumpulan ini. Now what happened adalah ada di kalangan golongan yang pro, yang dulu orang UMNO, yang daripada grup UMNO ni, yang melompat ke dalam Bersatu, tak puas hati. Dia kata, tak, kita tak boleh letak geng Katel. Nanti kita akan kalah, kita kata. Kita kena letak geng yang pro UMNO. Bukan pro UMNO, bekas UMNO. Kerana apa? Alasannya mudah je. Bila mereka bekas UMNO, dia ada kawan-kawan dalam UMNO. So, mudah mereka nak bercakap dengan geng-geng UMNO ini. So, berlaku pertemuan di antara Cikgu Bat dan juga and the gang, serta gang yang so-called pro UMNO ni lah. So, berlaku pertemuan. Pertemuan itu berlaku diselesaikan oleh Muhyiddin Nasir dengan dihantar Peja dan gantikan. So, kalau perasan tuan-tuan, selepas saja Peja diletakkan dekat situ, Cikgu Bat langsung tak bantai apa Negeri Sembilan. Dia ada dua strategi, two-prong strategi. Tiga, dia akan letak kebaikan Perikatan Nasional dan 3 keburukan kerajaan Negeri Sembilan. Itu dia punya strategi, three-prong. Maksudnya, two-prong. 3, apa yang PN boleh tawarkan kehebatan dan sebagainya. 3, apa buruknya kerajaan Negeri Sembilan. So, dia akan mainkan benda ni. Dan ini strategi ni saya ada. Saya dengar apa yang Cikgu Bat sebut di dalam satu audio lah. Kemudian, apa yang berlaku akhirnya, dalam strategi mereka bantai, tiba-tiba ada yang mengatakan, oh tak boleh menang. So, sekarang ini ada satu calon ni pula. Calon-calon ini adalah mereka yang dipersetujui oleh UMNO-UMNO Negeri Sembilan. Katanya, bukan UMNO betul setuju. Kata dia, claim dia. So, dia pun kata, ni UMNO Negeri Sembilan dah setuju calon ni. Kalau calon ini diletakkan, UMNO akan sokong kita. UMNO akan support kita. Kita boleh menang di Negeri Sembilan. Dia kata, kita kena buat macam ni. Ini satu grup, grup UMNO ni. Dia kata, grup-grup Cikgu Bat kata, tak, engkau orang kena tipu. Engkau orang semua kena tipu. Engkau orang jual kerusi ni sebenarnya. Kau orang dah kena tipu dengan geng UMNO. Mana ada? Dia kata, sebenarnya golongan ini boleh menang. Tak ada kalau letak golongan. So, bergaduh. Berlaku pertembungan. Disebabkan pertembungan itu akhirnya kalah. Menang hanya setakat 5 kerusi. 5 kerusi itu pun sebenarnya tak layak pun mereka menang, tuan-tuan. Tapi ialah, adalah sesuatu rivalry and there dan sebagainya. Kalau kita jangkakan dia boleh menang, kalau boleh menang 2 kerusi, 3 kerusi pun dah kira sedang elok lah. Tapi dia menang 5 kerusi, tak apa. Dia tak berjaya deny 2/3
kerajaan di negeri Sembilan. Dan yang menariknya, cikgu orang negeri Sembilan. Cikgu bukan orang negeri Sembilan kan? Orang negeri Sembilan. Kenapa dia tidak dilantik sebagai pengurusi ataupun at least pengarah pilihan raya negeri Sembilan? Kenapa dilantik Peja? Itu saya kata tadi, perebutan di negeri Sembilan itu sendiri menyebabkan pertembungan yang amat besar di antara dua kumpulan ini. Dan yang menariknya tuan-tuan, sekarang ini apa Cikgu Bat kata? Eh, Muhyiddin Yassin duk sibuk. Kena bertanggungjawab Anwar Ibrahim, kena bertanggungjawab Zain Hamidi, kena letak jawatan. Cikgu Bat sendiri kata, eh, kau tak payah sembang orang lain lah. Engkau tu yang kena letak jawatan. Engkau yang kena bertanggungjawab kekalahan bukan setakat di negeri Sembilan, di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan. Malah di Kedah hanya ada 3 exco. Gerakan yang ada satu kerusi pun dapat satu kerusi exco. Takkanlah Kedah bersatu dapat 11 kerusi, 5 lebih banyak daripada PRU yang lepas, hanya setakat dapat 3 exco. Tapi inilah dia PAS hakikat. Di Kelantan satu kerusi, satu exco. Di Terengganu pun satu exco. So akhirnya yang jadi presiden Perikatan Nasional ni orang bersatu. Tapi mereka dah jadi malukut di tepi gantang dah. Dah jadi satu, apa orang kata, dia dah di-sidelinekan di negeri-negeri tersebut. So, sebab tu saya kata tempoh hari, dalam live saya kan, masa sebelum PRN, saya kata, bersatu ni ada tempat ke dekat negeri-negeri Sembilan, dekat Terengganu, Kelantan dan Kedah? Saya jangkakan memang tiga-tiga. Dan saya kata 50-50 dekat Kedah dengan Terengganu. Tapi bila saya tengok perangai UMNO dah macam tu pada hari itu, dan kita berkata tak ada peluang lah. Dan betul apa yang saya kata kan. So akhirnya saya kata boleh menang. Tetapi persoalan dia, dekat mana, dekat mana bersatu nak letak muka sekarang ni? Hanya setakat satu exco, tuan-tuan. Hanya setakat satu exco. Dan kita kena ingat, undi Melayu dan undi undi Melayu lah, especially undi Melayu dan undi Islam, dia sebenarnya tidak berubah kepada bersatu. Dia sebenarnya berubah kepada siapa? Kepada PAS. Ha, kepada PAS. Tapi even perubahan itu pun bukanlah satu perubahan kerana mereka percaya kepada perjuangan PAS, tetapi kerana berjaya dimomok-momokkan. Dan satu yang menarik, di negeri Selangor sendiri, bersatu dikatakan invest bersatu, ini bukan termasuklah Perikatan Nasional lah, bukan bersatu. Perikatan Nasional Selangor telah melaporkan di dalam Facebook saja, di dalam Facebook saja lebih kurang lebih 300 ribu untuk iklan di Facebook, tuan-tuan, di Selangor. Dan mereka mempunyai keyakinan untuk itu buat Facebook, tak cerita TikTok, tak cerita Twitter, Twitter tak adalah, tak cerita Instagram, Facebook saja they spend more than 300,000. Dan dia rasa keyakinan boleh menang di Selangor tu memang besar. Dan ini saya nak cerita untuk malam inilah. Sebenarnya kita orang dah jangka, kita orang ni siapa? Saya dah jangka Selangor akan kalah lebih kurang 20 kerusi. Kita orang dah kira. Tapi tak sangka lah, well, tak jauh lah, 22 kerusi kan. Kita dah jangka. Kenapa tak cakap masa live hari tu, Is? Kita tak boleh nak cakap lah. Maklumat-maklumat macam ni kita. Sekarang dah habis pilihan raya, saya boleh cakap lah. Kita jangka lebih kurang 20-21 kerusi Selangor kalah. Cuma yalah, kalau Selangor awal tanya kat saya hari tu, saya bagi tahulah macam mana cara nak menang kan. Tapi itulah, Selangor tak nak jumpa saya, jadi tak apalah. Kalau awal jumpa saya itu, saya boleh bagi tahu macam mana nak menang. Jadi, tak apalah. Kan orang Selangor tak nak jumpa saya itu, tak apalah kan. Kita yalah. Saya pun tak singgah Selangor itu. Saya pergi dekat Negeri Sembilan, saya pergi dekat Kelantan. Tak apalah, next time lah insyaAllah, Selangor, datang nanti next time jemput saya tau, jangan tak jemput saya. Bukan orang kata orang Selangor sombong, tak. Cuma taklah, kita tak sempat, terlalu ringkas. Dan saya confident Selangor boleh handle. Cuma jangkaan saya itu jadi benar lah. Dan kita ada senarai tempat yang dijangka kalah tersebut. Kalau nak tahu, jom kita ngopi. Saya boleh tunjuk tempat-tempat tersebut. Baik, balik kepada cerita kita tadi. Akhirnya tuan-tuan, next PRU bagaimana? PRN yang terdekat adalah Sabah. Lepas itu Johor dan Melaka. Lepas itu Sarawak. Selepas itu PRU. So paling dekat, lebih kurang 2 tahun lagi Sabah. 2020, ya, 2 tahun lagi Sabah. Tak sampai 2 tahun, setahun lebih lagi Sabah ni sebenarnya. 2025, middle of 2025,
PRN Sabah. Selepas itu 26 PRN Melaka dan juga Johor. Selepas itu 26 juga Sarawak dan 27 PRU. So persoalan dia persediaan kita bagaimana? InsyaAllah. Jangan risau, kita ada beberapa, saya ada beberapa latihan-latihan yang insyaAllah saya akan buat. Dan setting up social media di beberapa negeri. Saya sekarang berada di Johor, untuk maklumat parlimen, apa, pusat komuniti, pusat khidmat masyarakat Batu Pahat, YB On Bakar. Dan kita di sini membincangkan beberapa perkara. Dan kita dah mula bergerak. Ni di Johor pun kita dah mula gerak. InsyaAllah sikit-sikit lah kita akan mula gerak. Okay, so itu antara perkara yang kita sekarang ni nak lakukan. Of course, saya ni orang kerdil, tuan-tuan. Kita bukan bersorangan, kita ada pasukan-pasukan kita. Saya orang kerdil, masih belajar, masih banyak lagi yang kita boleh pelajari daripada perkara-perkara ini. Dan insyaAllah, usaha nak menang benda yang besar, dia bermula dengan langkah-langkah yang kecil. Terima kasih 10,000, 12,000 yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih ada 70-80 orang yang ada dekat Twitter. Terima kasih kerana mendengar saya pada malam ini, insyaAllah. Dan sedikit sebanyak, macam saya kata, Perikatan Nasional berada dalam keadaan yang yang runcing, dan berkemungkinan besar PAS akan mula bercakap tentang ambil alih presidensi. Pertemuan di dalam PAS itu sendiri di antara profesional dan juga agamawan berlaku. Perikatan Nasional itu berada dalam keadaan goyah. Tetapi kalau kita sendiri tidak pandai mengambil kesempatan di atas apa kelemahan mereka, maka salah itu bukan pada orang lain, kecuali pada diri kita sendiri. Terima kasih kepada semua. Terima kasih yang menonton. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum. Tiba-tiba suara tu banyak kan?